Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi ke Alzheimer Channel. Nah, kali ini saya mau ngasih sedikit ini. Caranya, kalau misalkan ngambil barang di laku 6, contoh-contoh misalkan di situ kan ada keterangan mulus, standar, spoil scrap, spoil repair, spoil screen. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Nah, ini semuanya ini spoil scrap. Mati semua ya. Ambil spare part-nya aja di sini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12 biji ini. Ini Sony Xperia Z Ultra. Ini keterangan spoil scrap. Sebagian dia LCD-nya spoil scrap. Ini spoil scrap. Spoil repair dia sekarang gak pecah. Sekarang pecah. Spoil scrap. Lihat isi mesinnya. Ini spoil scrap ya. Ini spoil repair. Ini nggak ada. Sama touchscreen error. Nah, untuk misalkan ada yang baru ikutan lelang di laku 6, kalau misalkan yang nggak paham HP atau nggak ngerti HP, jangan ambil yang spoil repair ataupun spoil screen ya. Ambil spoil screen, spoil repair, spoil scrap. Soalnya itu pasti ada kerusakannya, biar sedikit. Ada sekali-kali dapat yang mulus, cuman itu 100 banding 5. Takkan beli 100, 5 benar-benar mulus. Nah, kalau untuk yang ngerti HP, nggak ngerti HP, beli yang spoil scrap, terdapatnya kayak gini nih. Bekas operekan orang. Ini misalkan ini apa yang mau diambil, LCD aja udah retak. Dan kayak gini. Ini emang dapatnya banyak, cuman kalau kiraan mati kayak gini semua, yang hidup cuman satu, itu pun error touchscreen-nya. Apa yang mau diambil? Ini yang kayak gini beli borongan, misalkan ada dia di situ 10 biji, 12 biji. Untuk harga yang mulus emang kalau ini harganya masih lumayan tinggi ya. Masih lumayan tinggi dan jarang sekarang dapat aksesoris bawaannya lengkap semua. Aksesorisnya udah diganti semua sama yang biasa. Dapat jarang yang ori. Yang sering masih dapat yang ori itu Asus. Masih ada casan orinya gitu ya. Kalau Samsung yang lain-lain suka udah dikasih yang KW. Ini saya udah korban, ini udah ada kali 30 HP. Saya bilang kesalahan sendiri karena ngambil spoil scrap. Tapi seharusnya misalkan biarpun spoil scrap, harganya jangan terlalu tinggi ya. Ini kadang emang banyak yang gak bisa diperbaiki lagi. Itu juga masih banyak diperbaiki juga, kadang gak sesuai hitungannya. Harga jualnya sama biaya servis sama harga spare part. Nah, makanya kalau misalkan ikutan lelang atau apa beli di laku 6, kalau yang nggak ngerti HP, jangan ambil yang keterangan yang tiga itu, spoil scrap, spoil screen, dan spoil repair. Untuk spoil screen biasanya ada retak-retak dikit ya. Tapi ya, untuk dijual lagi biarpun retak dikit kan harganya otomatis pasti sangat kurangin. Misalkan untuk perbaikan retak dikit LCD itu bergantung brandnya. Misalkan Samsung itu harga LCD-nya mahal. Kadang sebagian yang keterangan spoil screen LCD-nya udah diganti sama yang lokal atau yang KW. Jadi gak bakalan puas ya ininya. Terus lemnya biasanya terlalu banyak, kelihatan banget ya. Terkesan dipaksain buat masangnya, sampai kadang di depan ada lagi retak lagi.
pennya terlalu tebal. Nah, mungkin itu ini untuk pengalaman aja ya. Untuk teman-teman yang lain yang nggak ngerti HP biar nggak ini gitu ya, biar nggak kecewa gitu. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.